Lalu kemudian surah Al-Maidah. Pak Ustaz, apa isinya surah Al-Maidah? Surah Al-Maidah adalah penuhi janjimu. Inti surah Al-Maidah adalah aufu bil uqud. Seorang pemimpin ketika menjabat, dia pernah berjanji 1, 2, 3, 4, 5. Maka seorang pemimpin harus memenuhi janjinya. Kalau tidak, Allah tagih di hari kiamat nanti. Karenanya Bapak Ibu Allah, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, setelah memimpin umat Islam dari Afrika sampai perbatasan Eropa, Umar ketika itu Umar memastikan bahwa semua rakyatnya sudah sejahtera. Semua rakyatnya tidak ada satupun yang butuh zakat, tidak ada. Sampai dicek ke pintu-pintu, siapa yang butuh zakat, oleh petugas Baitul Mal, petugas zakat, mencari siapa yang butuh zakat. Semua berkata, sudah cukup, kami tidak butuh zakat. Allahu Akbar. Ini dia kepemimpinan Islam luar biasa, sampai memastikan tidak ada seorang pun yang butuh zakat. Malam itu selesai sholat maghrib, Umar menangis sampai basah air matanya. Ditanya oleh sang istri, Ummu Kulsum, wahai Umar, Amirul Mukminin, kenapa engkau menangis? Ma yubkika, alasta qad adalta? Bukankah engkau telah berbuat adil, wahai Umar? Bukankah engkau telah berbuat sejahtera, wahai Umar, untuk rakyatmu, sampai semua merasakan indah dalam hidup mereka? Kenapa kau menangis? Apa kata Umar? Wahai istriku, nanti di hari kiamat aku akan dipanggil Allah, dan Allah akan mempertanyakan kepadaku tentang kondisi rakyatku satu persatu. Bahkan Allah akan bertanya, wahai Umar, ada sebuah jalan di pojok Irak yang berlubang. Ada seekor kuda jatuh tergelincir karena lubang itu, sampai tumpah bawaannya. Umar, kenapa engkau tidak perbaiki jalan itu? Allahu Akbar. Bapak Ibu, kita semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang amanah kepemimpinan ini.